Yeah, good morning, George. It sent shockwaves around the world. The Pope, for the first time in the Church's history, has voiced his support for same-sex civil unions. In a new documentary, Pope Francis is quoted as saying, "Homosexual people have a right to be in a family. They are children of God. We have to create a civil union law," he says. That way, they are legally covered. He now he has said similar things in the past, but never as explicitly and never as Pope. It's a major departure from the position of the Vatican's own teachings. The emphasis on the legitimacy of gay families is also. Notable, although conservative Catholics who've rebelled before are calling for clarity. It's important to say we're not talking about marriage, nor has Pope Francis given any formal announcement. But this is a big moment for those who want to see a more modern church. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang dampak pernyataan uh, Paus Franciscus berkenaan dengan LGBT Yang tampaknya uh, ini tidak hanya sekedar mengguncang Dan sebuah pernyataan uh, kontroversial ketika beliau diwawancarai untuk Uh, satu film dokumenter tentang Francisco ya tetapi juga tampaknya melahirkan berbagai reaksi ya uh, pernyataan tentang dukungan Paus Franciscus ini berkenaan dengan uh, LGBT dan bahkan ini menjadi sumber perpecahan di dalam Katolik itu sendiri ya reaksi-reaksi uh, dari berbagai agama kekristenan dari protestan, pendeta-pendeta protestan, kemudian dari yang lain-lain juga sudah mulai bermunculan. Begitu juga dengan jamaat kekristenan sendiri. ya Menghadapi apa yang dinyatakan oleh Paus Fransiskus itu betul-betul sesuatu yang mengguncang dan memang memberikan beban yang berat bagi jamaat kekristenan. Baik dari katolik maupun dari Kristen Dan ini kontroversinya luar biasa Dan satu situasi Dan ini dimuat oleh Judge Militan baru-baru ini Tanggal 6 November Di Savona, Italia Ini menjadi bukti Betapa uh, seorang imam Italia Yang kemudian menyebut Pernyataan Fransistus itu sebagai Sesat yang membutuhkan pertobatan dalam sebuah khutbah hari semua orang kudus telah ditangguhkan oleh keuskupannya jadi ketika imam gereja ini memberikan khutbah ya dan tampaknya imam gereja ini menyerang eh, pernyataan dari paus fransiskus ya kemudian kedudukannya sebagai seorang imam di savona italia eh, ditangguhkan keuskupannya dia adalah pastor fabio regusa Ya, asisten pastor dari paroki Burgio Veresia, Savona, mengecam paus karena mengucapkan pernyataan yang benar-benar tidak masuk akal, ya, yang mendukung serikat sipil homoseksual. Ya, jadi uh, ini kelihatannya memang banyak di kalangan orang-orang Katolik, ya, uh, sudah mulai uh, gerah, sudah mulai tidak nyaman dengan pernyataan-pernyataan. Paus Fransiskus itu dan bahkan memang uskup eh, berbagai uskup besar termasuk di Amerika dan di tempat lain juga sudah mulai mengecam itu. Tetapi yang betul-betul sangat real dan ini ketika disampaikan oleh Pastor Fabio Regusa di dalam khotbahnya di hadapan gereja-gereja eh, itu, jadi Ragusa ini mendefinisikan kata-kata Fransiskus sebagai kesalahan doktrinal yang parah ya dari mimbar artinya di hadapan sekian banyak orang sekian banyak uh, uh, apa man, jamaat gitu ya uh, meneriak, kemudian jamaat-jamaat itu uh, meneriakinya dengan kata-kata jangan menilai jangan menilai jadi uh, jamaat ini tampaknya tidak siap untuk Uh, menyaksikan atau mendengar bahwa pausnya itu dikritik oleh imam gereja itu. Padahal imam gereja ini ya uh, menyatakan bahwa paus Franciscus itu mengalami kesalahan doktrinal yang parah karena memang didasarkan kepada Bible ya dalam uh, imamat, uh, kalau tidak salah itu ayat 30-an atau berapa itu betul-betul yang mengatur tentang persoalan-hubungan antara laki-laki dan laki-laki betul-betul sebagai sebuah dosa yang luar biasa ya Anu sangat tidak bisa diterima ya tetapi jamaat ketika mendengar pernyataan itu ketika pemimpinnya dikatakan seperti itu uh, tidak bisa diterima jadi ini memang satu persoalan mana yang harus dipilih mengikuti doktrin Katolika atau memilih pernyataan pemimpin Katolik yang ternyata bertentangan dengan doktrin Katolik itu. Ini sekarang situasi yang dihadapi oleh eh, apa man, namanya umat Katolik itu dan di Italia sendiri jamaat itu ya mengatakan eh, kepada imam gereja eh, Pastor Fabio Regusa itu mengatakan eh, jangan menilai ya. Artinya eh, tidak layak pastor itu menilai eh, apa yang dinyatakan oleh Paus Fransiskus padahal sebetulnya pernyataannya biasa-biasa saja. Semua pernyataan manusia itu bisa diukur dengan kitab sucinya, apakah sebetulnya menyimpang atau oh tidak gitu kan? Uh, sederhana gitu. Tapi memang di dalam doktrin uh, suci dari agama Katolik memang Paus itu disebut sebagai Bapak Suci ya. Dan tahtanya disebut sebagai takhta suci. Artinya apa yang dikemukakan adalah sesuatu yang suci. Bahwa dalam realitas kehidupan yang ada di Vatikan saat ini terjadi seperti itu. ya Ketika Paus menyatakan pernyataan, pernyataan yang mendukung LGBT, ini menjadi persoalan yang sangat serius jadinya. Karena... jangankan umat Katolik sendiri, kita saja tahu bahwa di dalam Bible itu sendiri dalam Imamat ayat 30 atau 25 sampai 30 ada beberapa ayat itu betul-betul mengatakan bahwa kalau laki-laki hubungan dengan laki-laki ya homo atau gay atau LGBT itu betul-betul suatu dosa yang tidak bisa dimaafkan bahkan hukumannya adalah hukuman uh, mati bisa dikatakan seperti itu dan itu nanti bisa dicek kita bisa cek uh, semua itu tetapi realitas sejarah memang Vatikan menunjukkan tren yang memang benar-benar luar biasa ya di samping kita pernah dengar penelitian yang dilakukan oleh seorang gay yang mengatakan bahwa memang pastor-pastor uh, yang di, ada yang ada di Vatikan atau imam-imam gereja apa namanya para imam uh, atau petinggi-petinggi gereja yang ada di Vatikan itu menurut penelitian itu uh, 80 adalah gay ya 80% itu gay ya sangat sangat mengejutkan tetapi nyaris tidak ada pihak Katolik manapun yang bisa membantah dan memberikan hasil penelitian tandingan dari yang sudah dilakukan oleh peneliti ini orang gay yang melakukan penelitian itu dengan action research ya karena apa karena uh, hasil yang hari para pastor dengan jubahnya yang kudus, yang suci itu memang memimpin misa dan lain sebagainya. Tapi malam hari mereka pergi kemana? Tidak ada yang tahu. Dan peneliti yang tahu kemana para pastor itu pergi. Itu dikemukakan dalam sebuah buku yang cukup tebal, gitu ya. Dan ini memang tidak terbantahkan, ya. Vatikan tidak membantah persoalan ini, tidak banyak juga umat Katolik yang membantah ini dengan argumen yang bisa meyakinkan kita. Yang kedua, memang adalah kenyataan bahwa uh, ada dana yang mengalir dari Vatikan untuk pembiayaan film yang berbau LGBT. Nama filmnya itu adalah Rocketman, uh, karya Elton John. Itu ratusan juta US Dollar, ya, satu setengah triliun. Bayangkan saja bagaimana bisa ini adalah dana-dana caritas ya, yang kemudian dipakai atau digunakan. Mungkin saja ini tidak tidak resmi penggunaannya. Jadi ada oknum-oknum yang menggunakan itu untuk mendukung uh, fi, apa, film Rocketman itu. Tetapi inilah realitasnya. Dan saat ini kemudian yang terjadi adalah bahwa jamaat itu pasti akan terguncang. Ya, jamaat Katolik itu akan terguncang. Sekalipun uh, saat ini memang situasinya Uh, belum terasa betul konfrontasi internal atau perpecahan internal yang ada di dalam uh, gereja Katolik, tetapi ini betul-betul menjadi persoalan. Dan jika tidak terjadi perpecahan yang serius, mungkin nilai-nilai Katolik itu sudah luntur semua. Ya, ketika semua gereja sudah mengesahkan perkawinan gay semua, lalu apa? Di mana nilai-nilai Katolik itu bisa uh, diterapkan? Sudah tidak ada lagi itu ibaratnya seperti suatu kerumunan domba di dalam suatu penggembalaan begitu ketika domba-domba itu tidak lari ya ada serigala yang sejumlah serigala yang masuk ke dalamnya itu pasti domba-domba itu sudah habis inilah realitas-realitas yang tampaknya uh, sangat berat dihadapi ya oleh gereja Katolik hari-hari ini dan memang tampaknya Uh, kehidupan memang uh, pada akhirnya memang membuktikan bahwa kalau sebuah ajaran uh, tumpuan nilai-nilainya atau fondamen nilai-nilainya tidak kuat biasanya akan rontok juga menghadapi persoalan-persoalan baru ya umat manusia dengan berbagai gagasan ide uh, kemajuan teknologi dan itu tidak mampu disanggah oleh fondamen nilai-nilai agama yang memang tidak kuat untuk menyanggahnya itu. Dan apa yang kemudian terjadi adalah runtuh. Sama seperti komunis itu. Ketika ajaran komunis itu diterapkan secara konsisten, maka dengan sendirinya akan hancur itu masyarakatnya, ya. Sekarang yang ada adalah apa yang terjadi di Korea Utara itu, ya. Ketika dunia sudah hiruk pikuk dengan berbagai kemajuan Uh, kalau kita melihat video-video yang ada di Korea Utara itu sangat mengenaskan bagaimana kehidupan yang ada di Korea Utara itu bahkan kota-kota besarnya ya seperti Pyongyang misalnya itu seperti kota mati dan itu tidak dari satelit betul-betul kota-kota besar itu tidak menggunakan listrik ya karena begitu miskinnya ya karena orang hanya mengandalkan doktrin. Dan doktrin itu harus diyakini dengan cara emosional, tidak boleh dilawan dengan argumentasi dan apa yang terjadi adalah kehancuran dari uh, Korea Utara itu. Yeah. Orang mungkin bisa mengatakan ya yeah, uh, ketika dia tidak bisa melihat dunia yang lain, uh, melihat situasi seperti itu. Tapi seluruh negara dalam yang ada di Korea Utara itu berada dalam ketakutan yang memabukkan. Yeah dan ini situasi ini ya situasi ini bisa jadi juga akan uh, menghantui di berbagai agama dengan nilai-nilainya yang memang tumbang di hadapan dengan modernisme itu. Ya, apakah itu Hindu atau itu Buddha atau itu eh uh, kekristenan itu sendiri kalau kita melihat misalnya Hindu betul nggak secara historis itu memang Krishna itu betul-betul ngangkat gunung gitu. Atau jangan-jangan itu hanya betul-betul mitos. Dan sekarang e, sejarah, arkeologi, antropologi bisa dikerahkan untuk melihat jejaknya yang pasti. Dan menyusun satu e, tracking. Apakah ini manusia sejarah atau hanya mitologi? ya Begitu juga dalam kisah Ramayana atau Mahabharata. Bagaimana jika pada akhirnya orang hanya menyembah kepada sosok yang sebetulnya hanya mitologis saja. Ini menjadi pukulan bagi orang-orang yang berakal sehat. Inilah yang tampaknya situasi-situasi yang akan menghantui dan tampaknya perpecahan internal di dalam uh, Katolik karena satu masalah yang sangat besar ini LGBT ini tampaknya akan menjadi pukulan yang uh, mematikan. Kita sebagai umat Islam bersyukur ya karena doktrin kita betul-betul uh, bisa dibaca dengan jelas ya dan apa Al-Quran itu sendiri memiliki sikap yang sangat keras ketika memberikan hukuman terhadap apa namanya seperti kaum Nabi Lut ya kaum Fahisah ya dihukum dihancurkan tidak ada satupun yang lolos ya semuanya dihancurkan dan mati semua kecuali uh, Nabi Lut dan dua putrinya dan mereka betul-betul menjaga kesuciannya tidak seperti yang dikatakan dalam Bible dan mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diabadikan sebagai pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, bagi kehidupan umat manusia itu. Karena kalau orang itu mempercayai LGBT uh, aborsi dan lain sebagainya hampir bisa dipastikan bahwa sejarah umat manusia itu akan musnah karena ketika orang tidak ada pernikahan, tidak ada keturunan, maka umat manusia itu tidak akan bisa bertahan lebih dari 100 tahun lagi. Inilah situasi-situasi yang sangat berat dihadapi oleh Katolik. Dan ini tampaknya memang akhir dari sebuah agama yang seperti itu. Kita bersyukur, insya Allah Islam akan mengisi kekosongan peradaban yang ada di dunia ini dengan nilai-nilai Islam yang universal, yang manusiawi, yang mampu mengatasi akal dan pikiran serta argumentasi murdenisme. Bilai Taufiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.